Okay, lagu Apa Ku Bilang itu pada dasarnya yang bercerita tentang seseorang yang sebenarnya suka sama orang lain. Misalnya cowok nih suka sama cewek, tapi nih cewek nih selalu jadinya orang lain. Kalau dengan kolaborasi bawain lagu Psychoji-nya, gue memang milih lagu itu karena itu banyak nyanyinya. Dan temanya masih masuk ke tema yang bisa dibilang tema cinta gitu. Kan mereka ada banyak, ya gue berharap kita bisa bikin mungkin chorusnya tuh yang mereka nyanyi rame-rame, jadinya kelihatan lebih rame dan lebih seru gitu. Karena kalau biasanya Psychoji manggung, ada yang nyanyi cuma satu orang doang gitu. Yang akan lu lihat berikutnya ini adalah proses dimana kita ngegodok dua lagu featuring ini, dan bisa lu lihat sendiri nanti hasilnya seperti apa. Yang bisa gue bilang cuman enjoy. Padahal kakimu gak ada yang injak terbata-bata. Pokok kata-kata aku pikir pasti ada apa-apa dari tanda-tanda. Masih masalah laki-laki. Kemarin mesra nempel terus, tapi pagi ini kau sudah putus sih. Kau bilang dia yang terbaik, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Ku sudah bilang dari dulu, tapi kau justru buru-buru. Dia nembak kau bersedia, ternyata dia tak setia. Tapi lagi kau menangis lagi, kan sudah ku bilang kau salah pilih. Kini kau sesali semua yang Dan kalau lu suka yang tadi barusan itu, lu bisa langsung subscribe di channel gua di YouTube, dan lu bisa like sebanyak-banyaknya supaya nanti lu bisa lihat live performance-nya di tahun 2013 di puncak acaranya. Peace. Apa ku bilang? Hey. Apa ku bilang?